jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Minggu pertama Ramadan dalam musim panas di Jordan. Inilah pengalaman pertama saya berpuasa di perantauan. Sekarang ini kami sedang berada di Pasar Buah-Buahan dan Pasar Tamar yang terletak di Bandar Aman ini. Jadi anda lihat sekarang ini, buah tamar antara pilihan utama sepanjang bulan Ramadan. Di mana-mana sahaja ada buah tamar. Buah tamar membuatkan saya terasa seperti berpuasa di tempat sendiri. Saya dan kru Jejak Rasul bertolak ke Jordan pada minggu pertama Ramadan. Dari Jordan, kami akan menyeberang sempadan memasuki bumi Palestin. Kami ingin melihat di sebalik cengkaman Yahudi, bagaimanakah umat Islam Palestin menjalani ibadah puasa. Dan bagaimana pula mereka merayakan Aidilfitri. Sebelum masuk ke Palestin, kru Jejak Rasul perlu mendapatkan kebenaran dari Jordan. Tetapi 24 jam yang lalu, pihak berkuasa Jordan memaklumkan kami belum diberi kebenaran memasuki Palestin. Berita itu membolehkan saya meninjau suasana Ramadan di bumi Jordan. Masjid Husain, masjid tertua negara ini, menjadi tumpuan saya. Sebenarnya, hari ini saya akan bertemu pelajar-pelajar Malaysia di utara Jordan. Ia terletak 80 km dari Masjid Husain. Pelajar-pelajar Malaysia di Mafraq, utara Jordan, sedang menunggu ketibaan saya bersama kru Jejak Rasul. Kami telah berjanji untuk berbuka puasa bersama. Selepas ini, ketika dalam perjalanan untuk menemui pelajar Malaysia, saya bakal menyaksikan kebesaran Allah di tengah padang pasir. Masa.
Selepas solat asar, saya meninggalkan Masjid Husin untuk bertemu pelajar Malaysia di Mafra. Mafra, 80 km dari Amman. Di Mafra, persiapan untuk berbuka sedang rancak berjalan. Ada di antara pelajar-pelajar ini datang dari luar daerah Mafra. Jika kami terlewat, sudah pasti akan mengecewakan mereka. Namun perjalanan kami masih jauh. Dalam kerisauan terlewat sampai di Mafra, tiba-tiba kenderaan kami memasuki ladang buah-buahan di tengah padang pasir. Saya mempersoalkan tindakan penterjemah kami. Kenapa perlu berhenti di ladang ini sedangkan kami mengejar waktu untuk berbuka bersama pelajar Malaysia? Tetapi lelaki tempatan itu menjawab, dia ingin menunjukkan kebesaran Allah di bumi Jordan kepada kami. Nectarine, yes, exactly. You see? So ready to eat? I think you take the red one. Red this one. One. Is, you know, Di tengah padang pasir dengan suhu melebihi 40 darjah Celsius, terdapat ladang buah yang subur. Saya puasa hari ini. Saya baik kita makan. Tapi memang ini memang sedap. Sebab dia menjadi punca ataupun sumber vitamin C yang baik. Terutama kalau bulan puasa macam ni, memang sesuai lah kalau dimakan buah-buah macam ni. Lebih 30 orang bekerja di ladang seluas 2,000 hektar ini. Buah peach dan anggur antara hasil utamanya. Benarlah kata penterjemah kami, kebesaran Allah dalam penciptaannya tidak mungkin terfikir oleh akal manusia. Siapa sangka buah-buah ini subur di tengah padang pasir yang panas. Dikatakan 70% hasil ladang ini diekspor ke Syria, Turki dan Palestin. Jumlah ekspor yang tinggi itu membuatkan pekerjanya bertungkus lumus walaupun di bulan puasa. Sebahagian mereka sibuk di gudang. Sementara beberapa orang pekerja lagi menyiapkan bahan untuk berbuka. Alhamdulillah. Dia buat persiapan untuk berbuka puasa dan digunakan sayur ni untuk sebahagian daripada makanan dia bila berbuka nanti. Melihat persiapan yang dibuat oleh pekerja ladang ini, saya dapat merasakan waktu berbuka semakin hampir. Ketika masuk ke dapur, saya dapati mereka sudah mula memasak hidangan utama. Mansaf? 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 Maknanya, tidak lama lagi akan masuk waktu maghrib. Ketika meninggalkan ladang buah itu, matahari semakin hampir ke ufuk barat. Apakah kami sempat tiba sebelum azan maghrib? Akhirnya, beberapa minit sebelum azan, kami tiba di lokasi. Wakil pelajar Muhammad Izzat membawa kami ke bumbung bangunan. Menurut Izzat, majlis berbuka hari ini anjuran Persatuan Pelajar Malaysia dari Mafra dan Irbid, dua bandar di utara Jordan. Bangunan tiga tingkat ini dijadikan pusat pertemuan pelajar dari kedua-dua bandar itu. Aktiviti di bulan Ramadan mengeratkan persaudaraan antara mereka sepanjang berada di perantauan.
saya dan pelajar-pelajar ini dilahirkan di Malaysia. Tetapi kami tidak mengenali antara satu sama lain. Keberkatan Ramadan menyatukan kami. Semasa pelajar lelaki berada di bumbung, pelajar perempuan di dalam bangunan membuat persiapan terakhir. Segelas air, buah tamar dan tembikai dijadikan juadah berbuka. Azan berkumandang. Inilah saat paling gembira bagi orang yang berpuasa, menyempurnakan tanggungjawab sebagai mukmin sejati. Menyegerakan berbuka sangat diutamakan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu akan sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana dia menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, orang yang menyegerakan berbuka puasa setelah masuk waktunya akan mendapat kebaikan yang berterusan. Ulama pula menggariskan makruh hukumnya jika melambatkan berbuka puasa tanpa sebab yang munasabah. Tiada makanan berat dihidangkan. Mereka sekadar membatalkan puasa dan segera mendirikan solat maghrib berjemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah dewan solat mereka. Berada di bumbung lebih selesa ketika musim panas di Jordan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kebanyakan pasien prefer untuk tangguhkan rawatan. Dalam kawasan perumahan di Mafraq, utara Jordan. Selesai menunaikan solat maghrib, pelajar-pelajar Malaysia mengagihkan talam berisi hidangan yang lebih berat. Mereka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda gemar makan berjemaah serta menikmati juadah secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Malah Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah atau mengerjakan sembahyang. Dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Alhamdulillah, hari ini kami berbuka puasa bersama dengan adik-adik di Mafraq. Sekitar lebih kurang dalam 80 hingga 100 orang adik-adik kita yang masih lagi menuntut. Alhamdulillah saya sempat berbuka dengan mereka. Satu pengalaman yang cukup istimewa. Walaupun sederhana, tetapi ia hidangan yang lengkap. Terdapat protein, karbohidrat dan sayur-sayuran. Cukup untuk mengembalikan tenaga, meneruskan ibadah di Ramadan yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Bangunan ini disewa oleh pelajar-pelajar Malaysia dari Mafraq dan Irbid sebagai pusat kegiatan mereka di utara Jordan. Terdapat 2,000 orang pelajar menuntut di kedua-dua bandar ini. Kebanyakan pelajar di Mafraq mengambil jurusan agama, sementara pelajar di Irbid pula mengambil jurusan perubatan. Pelajar-pelajar ini berasal dari Semenanjung serta Sabah dan Sarawak. Saya merasakan semangat perpaduan antara mereka ketika berada dalam saf sepanjang solat Isyak dan Tarawih. Pelajar Malaysia tidak berdepan masalah menyesuaikan diri dengan cuaca panas di Jordan. Malah kehadiran mereka di kejiranan ini diterima baik. Keperibadian pelajar Malaysia disenangi oleh penduduk tempatan. Oleh itu, aktiviti mereka di bangunan ini tidak mendapat bantahan. Sekarang ni dalam patrah nak menuntut ilmu kat luar negara. Yang kita tahu kesihatan tu sangat penting. Ada sahabat-sahabat kita yang telah pergi. Alhamdulillah hari ni kita rasa bersyukur kerana pada waktu malam bersama dengan adik-adik di Mafraq ni kita diisi dengan pelbagai program sepanjang Ramadan. Dan hari ini kita bertuah kerana seorang doktor daripada Irbid, di kalangan pelajar juga membuat pengisian tentang puasa dan juga sains. Dan bukan sahaja baju raya, dia berterusan sebenarnya sepanjang sebulan tu pasti dalam ada kehidupan selaku pelajar, yang selaku orang yang menjaga kesihatan, pelajar kita sendiri, selaku orang yang menjaga pandangan, seorang yang menjaga tingkah lakunya. Selesai Dr. Muhammad Nakib mengupas hikmah puasa dari sudut sains, rakaman penceramah dari tanah air pula ditayangkan. Tertunailah matlamat saya hari ini untuk berbuka bersama pelajar Malaysia. Namun, selagi kebenaran memasuki Palestin belum diterima, bermakna misi saya dalam jejak Rasul musim ini tidak sempurna. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد Ramadan, welcome Ramadan.